Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Ini tuh aku awalin aktivitas aku di pagi hari ya mams. Cucian aku banyak banget ya, ini habis dari pergi dari pantai. Semalam itu udah nyuci ya mams. Jadi ini cuciannya yang semalam. Dan tadi pagi tuh nyuci juga banyak banget. Cuma untuk nyucinya nggak aku record ya mams, karena yang nyuci itu pak suami. Jadi pak suami masih libur kerja, jadi aku dibantuin. Sementara pak suami nyuci, aku mau masak aja nih. Nah, untuk masaknya hari ini ngabisin stok yang ada di kulkas aja, karena memang aku udah lama banget ya nggak stok kulkas. Ini pokoknya aku mau abisin dulu stok yang ada di kulkas biar kosong gitu ya mams, jadi nanti aku bisa belanja lagi. Kebetulan ada kol, ada kacang panjang, dan ada juga labu gitu. Jadi rencananya mau aku bikin pecel aja nih mams. Jadi alhamdulillah ya, kemarin itu dikasih bumbu pecel, jadi ini aku mau bikin satu menu aja ya, pecel aja nih mams. Nah, seperti biasa untuk pecel tinggal dikukus aja ya. Ini udah aku cuci bersih dan aku mau masukkan ke dalam langseng nih atau kukusannya kayak gini. Oh ya, sambil temenin aku beraktivitas, aku mau nanya kabar mams dan teman-teman semua nih. Gimana kabarnya mams dan teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Seperti keluarga aku di sini, alhamdulillah ya teman-teman masih dalam keadaan sehat. Dan begitu juga aku doakan semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, ini sambil nunggu si sayurannya matang, aku mau bikin bumbu pecelnya. Sebenarnya bukan bikin ya, karena bumbu pecelnya udah jadi. Ini tinggal dikasih air aja, mams. Jadi nanti kita aduk-aduk. Pokoknya kalau punya bumbu pecel praktis banget ya. Nah, ini alhamdulillah aku dikasih ya untuk bumbu pecelnya. Jadi ini mau aku kasih air anget nih. Tadi tuh aku ambil air dari termos. Jadi ini mumpung airnya anget, jadi kan cepet luntur ya mams, atau cepet mencair seperti ini. Nah, masak apa mams hari ini? Gimana nih, masih suasana liburan atau mungkin sudah ada yang beraktivitas atau belum nih? Kalau aku seperti yang aku bilang ya mams, jadi beraktivitasnya di hari Senin ya. Pas lihat kalender ternyata hari Senin itu masih tanggal merah ya teman-teman. Jadi beraktivitasnya mundur lagi di hari Selasa ya. Gak apa-apa ya teman-teman, pokoknya selagi masih libur kita bisa menikmati apa momen bersama keluarganya lebih panjang ya, lebih lama nih. Nah, gak terasa nih sayuran aku udah mateng. Ini lanjut mau aku angkat aja ya teman-teman nih, kecuali untuk labunya ya. Ini pertama kali aku kukus labu buat pecel gitu ya. Biasanya kan pakai sayuran-sayuran hijau, cuma karena nggak ada kayak kangkung, bayam, togenya nggak ada, ya udah nggak apa-apa ya, ini yang ada di rumah aja. Alhamdulillah tetap nikmat kok teman-teman makan seperti ini. Nah, ini dia ya, sudah selesai ini menu sederhana aku hari ini. Dan ini pak suami juga udah selesai nyuci ya, sebagian udah dijemurin dan sebagian lagi mau dibilasin. Mohon maaf ya teman-teman ngomongnya belibet, ini aku dubbingnya udah malam banget. Nah, ini dia sisa cuciannya ya teman-teman, jadi ini mau dibilasin lagi. Bisa dilihat ini cucian aku benar-benar numpuk banyak banget teman-teman. Jadi ya seperti ini ya, ini kalau nggak salah udah 3 atau 4 hari ya nggak nyuci. Karena kemarin tuh ada tamu ya di rumah, sebenarnya pengen nyuci pak suami, cuma karena ada tamu ya udah akhirnya ke pending gitu ya. Dan ini aku ngeluarin lagi gantungan karena memang cuciannya tuh banyak banget, jadi gantungan yang di luar itu atau hangernya tuh kurang ya mams. Nah, ini sambil pak suami bilasin lagi ya untuk cuciannya nih. Ini kloternya nggak tahu kloter keberapa nih teman-teman, saking banyaknya cucian nih. Alhamdulillah banget ya aku kalau nyuci banyak kayak gini tuh aku nggak sanggup teman-teman. Biasanya memang yang ngerjain pak suami ya, nyuci manual gitu kalau banyak.
Kalau aku paling aku masukin ke mesin cuci, teman-teman udah langsung aja aku giling ya. Karena memang aku nggak sanggup kalau nyucinya banyak banget kayak gitu tadi nih, teman-teman. Nah, lanjut ya. Ini aku mau ganti spray. Ini untuk ganti spraynya itu di malam hari ya, teman-teman. Jadi sehabis beraktivitas siang, ini aku lanjutin aja di malam hari. Aku mau ganti spray ya, karena memang sudah 1 minggu. Kemarin itu aku gantinya pas mau lebaran ya, dan ini memang udah satu minggu aku ganti apa udah spraynya yang kemarin itu udah 1 minggu ya, teman-teman. Jadi ini mau aku ganti karena memang udah nggak enak banget ya, udah terasa. Dan kali ini aku nggak aku vakum gitu ya, bersihin kasurnya karena baru kemarin aku bersihin. Jadi nanti mungkin di minggu depan baru aku vakum lagi ya untuk kasurnya nih. Nah, ini aku mulai masukin untuk ke spraynya ya, teman-teman. Kalau untuk spray yang seperti ini itu tuh nggak ada rumbeknya ya. Jadi paling nanti untuk sisi kiri kanannya mau aku kasih peniti aja supaya nggak mudah apa ya, nggak bergeser-geser gitu ya, teman-teman. Karena kan capek ya kalau bergeser terus, kayaknya berantakan terus, nggak ada rapinya ya. Jadi harus sering-sering dirapiin, makanya mau aku kasih peniti aja nih, teman-teman. Pasti juga banyak yang kayak gitu ya. Nah, ini aku kedatangan Anabul baru nih, teman-teman. Jadi aku baru adopsi Anabul, dia tuh baru 3 bulan gitu ya. Nah, punya tante aku gitu, teman-teman, karena tante aku juga baru adopsi Anabul. Ternyata anaknya tuh nggak cocok gitu ya, katanya ada alergi, jadi kalau kena bulunya atau apanya gitu ya, gatel-gatel kulitnya. Makanya Anabulnya dikasih ke aku gitu, dan semoga aja aku bisa ngurusinnya ya, teman-teman. Karena yang dua itu apa pengalaman dulu apa sebelumnya ngurusin Anabul itu pada nggak betah di rumah ya, pada kabur sendiri. Karena sering aku tinggal gitu, teman-teman, jadi Anabulnya malah kabur nih. semoga aja ini aku bisa ngurusinnya ya, moms. Nah, lanjut ya, ini aku udah selesai untuk pasang spraynya, tinggal masukin sarung-sarungnya nih, sarung guling dan juga bantal. Ini tuh sebenarnya part yang paling nggak ngenakin ya, teman-teman, karena untuk masang ini tuh butuh waktu yang lumayan lama, apalagi kalau bantalnya tebel-tebel ya. Tapi alhamdulillah bantal aku ini tipis-tipis, teman-teman, kecuali gulingnya ya. Tadi aku bukain talinya lumayan ya. Susah juga ya. Kalau bantalnya sih gampang ya, teman-teman, karena bantal aku memang udah pada apa ya? Udah pada kempes-kempes nih bantalnya. Jadi untuk masukinnya tuh sangat gampang sekali. Nah, ini teman-teman. Ini nggak tahu deh bantalnya ada bantal tayo, pokoknya campur-campuran ya. Bantal boneka. Aku jadiin satu aja di kasur nih, atau di pokoknya dibuat di kamar. Nah, ini dia teman-teman Anabulnya si Lulu ya. Dia tuh apa? Gemesin, lucu banget teman-teman, dan agak agresif gitu ya. Jadi marah-marah terus, teman-teman, dipegang nggak boleh, dicolek-colek dikit nggak boleh. Nggak tahu, kayaknya ngajak bercanda gitu ya. Cuma kadang aku lagi males bercanda, dia tuh pengennya bercanda. Kadang kaki aku digigit gitu, teman-teman, lagi jalan, kayaknya sih dia kepengen bercanda gitu ya. Nah, teman-teman, nggak terasa sudah di akhir video. Sekian dulu ya video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.